Hai, nama gue Abdul Bramantio, biasa dipanggil Abdul. Orang tua gue dari kecil udah ngajarin gue literasi ke bawah sampai sekarang, dan gue suka membaca. Dan ini Ilham Aditya, teman sekolah gue juga, biasa dipanggil Iham. Dia ini paling heboh, dan hobinya cuma satu, cuma makan. Waktu itu gue pernah tanya hobinya dia selain makan, dan dia cuma jawab, makan, 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 dan makan. Woi, nah, ini dia, Adrian Dirgantara, biasa dipanggil Rian. Temen gue waktu sekolah. Hobi dia, suka banget tidur. Tidur, tidur, tidur. Selain tidur, ada lagi hobi dia yaitu fotografi. Males banget hari ini, gila. Lagi gue. Ketan apa? Duduk banget nih. Kita jadi hunting gak sih? Jadi. Berat. Nanti aja kali, tunggu. Kan baru nyampe juga. Iya sih. Ngobrolin aja dulu, kita mau nanti tuh mau ngomongin apa, objeknya. Kalau menurut gue kita main ke, mungkin Jakarta aja kali ya? Jakarta. Bagus tuh tempat-tempat tuh, kececnya banyak. Iya sih, ya. Boleh. Oh. Boleh, yuk. Iya sih, banyak sih. Oh. Mau? Boleh. Udah. Gue mau aja. Asal sama lu berdua. Anjay. Mantap kali. Gila. Yaudah. Ya gue langsung cabut ya. Cabut. Cabut ya. Yuk, cabut ya. Betul. Aku lapar nih. Apa gue balik juga kali ya? Lu pulang? Iya, gue pulang. Udah pulang aja sekalian bareng. Yaudah, yuk. Udah lu Am. Kenapa? Lu cuman tiktokan mulu. Kenapa aja lu? Tahu lah, kan udah kenal lama. Mending lu kurang-kurangin Am. Nanti lu kena sindrom. Emang apa? Gak boleh sombong Am? Gak boleh lah. Jadi bilang bos. Ah lu. Udah, lu kenapa jadi pada berantem sih? Gua lagi baca. Idiannya, selain banget bukannya. Apaan sih gak jelas? Lu berantem, gua lapar. Mending ayo, lu anterin gue cari makannya. Boleh ya, gue juga malas ngeliat muka dia. Ayo. Hoi! Coba lu lagi kayak gini, goyang-goyang kayak gini lagi kayak tadi. Bisa enggak? Coba, Am. Mau gua giniin terus? Hah? Yan, tapi kasihan, Yan. Buka aja, Kak. Buka. Yaudah. Aduh. Yaudah, tangan lu buka sendiri deh. Gak bisa lah. Manja amat. Aduh, gini mana ya? Nah. Satu lagi tuh? Enggak, bukan ini. Satu lagi. Oke. Okay. Jangan lebih-lebih lagi tuh. Udah, ayo makan ya. Eh, lanjut. Makan nih. Sekarang. Eh. Gua ambil sendiri. Aduh. Balik dulu ya. Oke. Udah ya. Iya. Ayo, nomor satu. Ya, hati-hati ya, Yan. Yuk. Siapa nih? Halo, Yan. Halo. Gue di rumah Abdul nih. Rumah Abdul.
Yaudah sini mari. Yaudah ya. Jangan lupa bawa makanan buat gua. Ya bener-bener lo. Iya gua tunggu. Yaudah ya gua udah nih. Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Iya, masuk ya. Yuk. Mana makanan gua? Nih. Ya. Dari mana ya? Di rumah gua. Fet, gua lagi makan, diganggu mulu sama dia di telepon. Ya maaf. Tahu lu kerjaan lu makan mulu, makan mulu. Makan mulu rada intinya, berdendut tuh perut. Main. Yaudah gua langsung balik ya. Mau kemana? Cepet banget. Gua mau antar gua dulu pasar. Lu cepetin ya. Iya. Yuk, salam. Salam. Ternyata benar, Am. Jika kamu tak bahagia denganku, ajarkan aku meluk diriku sendiri. Ngomel mulu. Gua ngajak Iam sama Abdul hunting kali ya. Coba deh. Halo, Am. Kenapa, Yan? Hunting gue. Boleh tuh. Hunting di mana? Di Jakarta. Wih. Oke. Okay. Yuk. Sekarang Abdul. Dul, mana si Abdul? Halo, Dul. Iya, Ian, kenapa? Hunting gue. Kapan? Besok. Oh, besok. Heeh, besok. Oke. Si Ilham gimana? Si Am mau tuh katanya. Oh ya udah. Yaudah oke. Okay. Yaudah yuk. Yuk. Am, Ren mana sih? Gak tau nih bocor orang buat. Dia yang ngajakin. Makanya ngarep buat tuh bocor. Sorry ya, gue telat. Iya. Macet di jalan. Bener. Jadi kita belum lahir juga Jakarta udah macet, Yan. Hanya. Tadi tuh truk banyak meledak. Gila, kaget gue. Bikin macet lang. Iya. Aduh. Ian, serius, no, kasihan si Am sendirian aja. Iya serius, gue nggak apa-apa, cuma lagi pusing aja nih sedikit. Yaudah yuk ke Iam yuk. Poting gue dong. Yaudah sini, cek. Oke. Satu, dua, tiga. Ayo foto dulu. Iya, ayo. Satu, dua, tiga. Ayo, Am, foto. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo, foto di sana. Ayo, yaudah, nanti gua kesana. Iya, itu. Sama sekali, nggak ada basa-basi sama.
di perumahan elit. Eh, Dul, lu ngapa diem aja sih dari tadi? Gak apa-apa, gue Ian. Gak apa-apa kok. Eh, serius. Kalau ada apa-apa, ngomong aja. Gak ada apa-apa sih, Ian. Gue cuma pusing aja nih. Oh, lu pusing? Yaudah, balik aja yuk. Balik nih, serius. Gak apa-apa. Ayo, Ian, balik, Ian. Iya, yuk, Ian. Indahnya pemandangan banyak. Kayak Abdul tuh. Am. Ini depan tuh ada Abdul, Kece. Di lingkungan gua, rumah gua yang sekarang ini kayak nggak cocok, nggak nerima gua gitu ya. Nggak cocok ya? Gimana ya? Gua sama keluarga gua udah berusaha buat berbaur sama tetangga gua, sama yang lain. Cuman gua nggak ngerti kenapa selalu gua dianggap beda dari orang yang lainnya ya di lingkungan gua yang baru ini. Kok bisa gitu ya? Lagi pula orang tua gue juga dinasnya sudah dipindahin keluar kota ya. Jadi gue mau gak mau ya harus ikut keluarga gue. Kalau kayak gitu susah sih. Makanya gue bingung. Gue mau ngomong kemarin sama lu pas lagi kita hunting, kenapa lu tanya gue diem aja. Itu gue lagi pikirin gimana gue cara ngomongnya ke kalian. Karena kalian udah dari kecil sama gue. Gue gak tega buat pisah sama kalian. Oh, itu alasan lu kemarin lu bilang sakit gitu. Karena lu mikir keluarga lu pindah. Iya. Begitu sih ya. Gue juga gak ngerti lagi harus gimana. Kalaupun orang tua gue pindah, gue tetap di sini. Gue nyusahin. Dia harus kirim uang tiap bulannya ke gue. Gue gak terlalu mau nyusahin mereka lagi ya. Kalau emang itu urusan dari keluarga lu sih, gue gak bisa bantu banyak. Ya mungkin nanti kalau kita mau ketemu ya kita rencanain, atau mungkin gue kesini atau nanti kalian yang kesana nginep di rumah gue yang baru di sana. Boleh paling aja ya. Intinya ya nomor gue sama nomor si Ian jangan dihapus. Gue nggak bakal hapus, kita tetap komunikasi, kita tetap harus jalan ya. Harus ya, nggak boleh putus. Jadi kalian tetap semangat jalanin semuanya. Pasti ya kalian, terus kalian jalan ya. Buat kedepannya. Yaudah, hati-hati lu di jalan ya.
Hati-hati. Kecepetan. Kan baru gitu. Aduh. Woi, ini itu. Dia mau aja. Nah, apaan sih Naruto Naruto enggak jelas banget toh. Gua punya teman enggak jelas banget emang. Enggak jelas banget teman gua. Ya ini dia orang enggak jelas, guys. Kan? Kita dong. Jadi gue bingung, makanya...